Hanya ada satu guru.
Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Di kesempatan pagi hari ini, kembali bersama-sama mengawali hari dengan memperkokoh keyakinan, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Semoga di pagi yang baik ini, yang kita awali dengan mengisi hal-hal yang baik, semoga menjadi kekuatan yang melindungi, yang mengkondisikan pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini dalam kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga ikut berbahagia. Mari ibu bapak bersiap diri, dibuka buku cantiknya di halaman 2. Bante akan mengawali puja pada pagi ini dengan penyalaan lilin dan dupa di altar Guru Agung Sang Buddha. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha. Bersama air dan bunga pelita dan dupa, duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava, Buddhang Bhagavantang Abhivademi.
Suwakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Yamam hako mayang bhagavantang saranang gata Udisa pabacita yono bhagavasata Yasa camayang bhagavato dhammang rocema Imehi sakare hitang bhagavantang Sasa dhammang sasa waka sanggang abipujayama. Handandani mayantang bhagavantang wacaya apitutung. Pupabaganamakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang Buddha pituting Karo mase yoso tathagato arahang sama sambuddho Wicacarana sampanno sukato lokavidu anuttaro Taro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddho bhagava Yo imang lokang sadewakang samarakang sabrahmakang Sasamana Brahmaning Pajang Sadewa Manusang Sayang Abinya Sacikatwa Pawedesi Yodamang Desesi Adikalyanang Majikalyanang pariyosana kalyanang satang sabyanjanang kewala paripunang parisutang brahmacariyang pakasesi Tamahang Bhagavantang
Api pujayami tamahang bhagavantang sirasana mami. Handamayang dhamma pituting karomase yoso suwakkato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabu winyuhi tamahang dhammang apipujayami tamahang dhammang sirasana mami. Handamayang sangha pituting karumase yoso supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato Savaka sangku nyayapatipanno bhagavato savaka sangku samicipatipanno bhagavato savaka sangku yadidang cattari purisa yoga niat Tapurisa pukala Esa bhagavato savaka sangku Ahuneyo pahuneyo Dakineyo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lok Kasa tamahang sangkang api pujayami tamahang sangkang sirasana mami. Handamayang ratanathaya panamagatayo cewa sangwekawatu paridipakapatanca panamase buddho susuddho karuna mahanavo Yo canta sudha paranya nalo cano loka sapapu pakile sagatako wandami buddhang
Ahamma darenatang dhammo patipo viyata sasatuno yo magapaka matape dapinako loko taro yo catada tadipano wanda midamang ahamma darenatang sangku suke tapiatike tasanyito yodi tasanto sukata nupodako lola pahino ariyo sumedaso wanda misangkang ahamma darenatang Ice wa mekan tapi pujane akang watu tayang wandaya tapi sangkatang punyang maya yang mama sapu padawa mahon duweta sapapa wasidia Ida tatha kato loke upanno arahang sama sambuddho dhammo cade sito niya niko upasamiko parinibbaniko sambuddhagami sukata paweddhito Mayantang dhammang sutwa ewang janama jati piduka jara piduka maranam pidukang soka parideva duka domana supaya sapiduka Apiyehi sambayoko duko piyehi vipayoko duko yambicang nalapati tampi dukang sangkite na pancupadana kanda dukang Seyatidhang rupu padana kando wedanu padana kando sanyu padana kando sangkaru padana kando Winyanyu padana kando Yesang parinaya Dharamano so bhagava Ewang bahulang sawake vineti Ewang baga japana sabagawato sawake su anusasani bahula pawatati rupang anicang wedana anicca sanya anicca sangkara anicca Winyanang anicang rupang anatta wedana anatta sanya anatta sangkara anatta winyanang anatta sabbe sangkara anicca Sabbe dhamma anatta ti.
tema yang otinam hajati ya jara maranena soke hipari dewe hidu ke hidu mana sehi upaya sehi dukotin nadu kapareta ape wana mima sake wala saduka kandasa anta kiriya panya yetati cira parinia butam pitang bagawantang udhisa arahantang sama sambudang sada agarasma anagariyang papacita tasming bhagavati brahmacariyang carama bikunang sika sajiwa sama pana tangno brahmacariyang ima sake wala saduka kandasa anta kiriya ya sang watatu Sang Buddha adalah sosok makhluk yang suci bersih, pemilik karunia bak samudra luas, pemilik mata berupa pengetahuan yang jernih murni, pemotong pengotor batin nan buruk makhluk dunia. Saya menghormatnya, Sang Buddha, dengan kesungguhan. Dhamma ajaran Sang Guru adalah laksana pelita penerang, terpilah menjadi jalan, buah, dan nibbana, berciri adi duniawi, penunjuk esensi hal di atas duniawi itu. Saya menghormatnya, Dhamma, dengan kesungguhan. Sangga dikenal sebagai ladang nan baik, melebihi ladang baik, telah melihat Dhamma yang damai, telah mencapai penerangan sempurna mengikuti Sang Sugata, telah menyingkirkan kegoyahan. Sebagai yang mulia, pemilik kebijaksanaan luhur, saya menghormatnya, Sangga itu, dengan kesungguhan. Melalui pemujaan kepada ketiga perlindungan yang sungguh patut dipuja ini, saya menimbun kebajikan. Semoga berkat kekuatan kebajikan itu, segala rintangan tidak ada padaku. Sang Tathagata muncul di dunia ini sebagai seorang arahanta, mencapai penerangan sempurna oleh beliau sendiri. Dhamma telah beliau babarkan, pengarah makhluk-makhluk keluar dari kotoran batin, penenang batin, penghantar ke nibbana, pencapai ke penerangan sempurna, yang telah dibabarkan tuntas oleh Sang Sugata. Kami, setelah mendengarkan dhamma ini, mengetahui bahwa kelahiran adalah derita, ketuaan adalah derita, kematian adalah derita, kesedihan, ratap tangis, penderitaan jasmaniah, kepiluan hati, dan kekecewaan adalah derita. Berkumpul dengan yang tidak dicintai adalah derita.
Berpisah dengan yang dicintai adalah derita. Tidak mengharapkan, tidak mendapatkan hal yang diharapkan adalah derita. Singkatnya, lima gugusan penyebab kemelekatan, yaitu gugusan penyebab kemelekatan yakni tubuh, gugusan penyebab kemelekatan yakni perasaan, gugusan penyebab kemelekatan yakni pengerti, gugusan penyebab kemelekatan yakni pembentuk batiniah, gugusan penyebab kemelekatan yakni indera pengetahu adalah derita. Sang Bhagava semasa hidup sering mengarahkan para siswa untuk mengenali lima gugusan penyebab kemelekatan seperti demikian ini. Bagian nasihat Sang Bhagava kepada para siswa umumnya seperti berikut ini. Tubuh adalah tidak kekal. Perasaan adalah tidak kekal. Pengerti adalah tidak kekal. Pembentuk batiniah adalah tidak kekal. Indra pengetahu adalah tidak kekal. Tubuh adalah bukan diri. Perasaan adalah bukan diri. Pengerti adalah bukan diri. Pembentuk batiniah adalah bukan diri. Indra pengetahu adalah bukan diri. Segala bentukan adalah tidak kekal. Segala keberadaan adalah bukan diri. Kami-kami yang dicengkram oleh kelahiran, ketuaan, kematian, kesedihan, ratap tangis, penderitaan jasmaniah, kepiluan hati, dan kekecewaan ini disebut yang tercengkram derita, disebut yang terundung derita di waktu nanti. Bagaimanakah semestinya seluruh tumpukan derita ini dapat tamat? Kami dengan keyakinan keluar dari rumah, bertasbih sebagai petapa nan tidak berumah, pengikut Sang Bhagava yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna oleh beliau sendiri dan telah lama berparinibbana itu, melaksanakan laku kehidupan luhur dalam ajaran Sang Bhagava dengan memegang pokok perlatihan dan penghidupan bhikkhu. Semoga laku kehidupan luhur kami ini berlangsung demi menamatkan seluruh tumpukan derita itu. Handamayang tangkanika pacawekana patang bana mase patisangka yoniso ciwarang patisewami yawadewasita sapatikataya unha sapatikataya dang sama kasawata tapasiringa sapa sampa sanang patikataya ya wadewa hiriko pinapati cadanatang patisangka yoniso pindapatang patisewami ne wadawa yanak madaya nak mandana yanak wibhusanaya ya wadewa imas sakaya satitiya ya panaya
Wihing suparatiya brahmacariya nugahaya iti puranan cak wedanang patihang kami nawan cak wedanang na upadesami yatra jame bawisati anawajata capasu wiharo cati patisangka yoniso sena sanang patisewami ya wadewasita sapati kataya unha sapati kataya dang sama kasawata tapasiringa sapa sampa sanang pati kataya ya wadewa utu parisaya wino danang pati sala naramatang pati sangka yuniso kilan apa caya bisa japari karang pati sewami ya wadewa upananang wea pedikanang wedananang pati kataya apiapa japaramataya ti. Handamayang abinha pacawe kana patang banamase jaradamom hi jarang anatito biadidamom hi biading anatito maranadamom hi maranang anatito sabehi mepiehi manapehi nana bawo wina bawo kamma sakomhi kamma dayadu kamma yoni kamma pandu kamma patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadaya dhubawisami ewang amhehi abinhang pacawe kita bang. Marilah kita mengucapkan perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku, yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Handamayang dewata pati dan nagata yo banamase
Ya Dewata Santi Wihara Wasini, Tupe Kare Bodhi Kare Tahing Tahing, Tadhamma Dhanne Nabhavan Tupucita, Soting Karonte Dawihara Mandale, Teraja maja nawaka capikawo saramika danapati upasaka gamma cadesa nigamma caisara sapana buta sukita bawantute Jala bujaye pica anda sambawa sangse dajata atawo papatika niya nikang dhamma warang paticate sabe biduka sakarontu sangkayang Tatu ciranga satanga dhammo dhammadara capukala sangkoho tu sama kowa ataya cahitaya ca amhera katu sadhammo sabhepi dhammacarino Wuting sampa pune yama dame ariya pawedite. Semoga para dewa yang berada di tempat-tempat itu, yaitu di wihara, di stupa, di rumah untuk pohon bodhi, yang telah dipuja dengan pemberian dhamma, membangun kesejahteraan di lingkup wihara ini. Semoga para bhikkhu yang tera, yang menengah, dan yang baru, orang-orang penghuni arama, para tuan pendana, para upasaka upasika, warga kampung, warga desa, warga kecamatan, dan para penguasa, serta mereka yang sebagai makhluk bernafas, berbahagia. Semoga makhluk yang terlahir dari air, yang terlahir dari telur, yang terlahir dari barang kotor, ataupun yang terlahir secara seketika, dengan bergantung pada dhamma mulia, yang menghantar keluar dari wata sangsara, seluruhnya mencapai sirnanya derita. Semoga ajaran para bijaksanawan berlangsung sepanjang zaman. Demikian pula dengan orang-orang penyandang dhamma. Semoga sangga menjadi seiring sejalan demi manfaat dan dukungan. Semoga dhamma melindungi kami. Semoga para pelaksana dhamma semuanya meraih kemajuan dalam dhamma yang ditunjukkan oleh beliau yang mulia. Sadu, sadu, sadu.
Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum canting pagi ditutup, di kesempatan pagi hari ini, Bante akan kembali membacakan yakni Syair Dhammapada, lanjutan dari kemarin, masih di dalam waga yang sama, yakni Cipta Waga, waga tentang cipta. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni syair ke-42. Diso disang yantang kairang we ri wa panawe rinang miccha panihitang cittang pa piyon nang tato kare. Akibat buruk yang dilakukan oleh penjahat terhadap penjahat, atau dua pihak yang saling mendeki, tidak seburuk cipta yang diarahkan salah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi latar belakang dari Syair Dhammapada 42? Kita akan melihat di dalam buku Dhammapada Attakkhata berkenaan dengan kisah Syair Dhammapada 42. Dhammapada Syair 42, Kisah Nanda, Sang Pengawas. Ketika dalam kunjungannya ke sebuah desa di kerajaan Kosala, Sang Buddha membabarkan Syair Dhammapada ini yang merujuk kepada Nanda, Sang Pengawas. Nanda adalah seorang pengawas yang bertugas mengurus sapi-sapi milik Anata Pindika. Meskipun ia hanya seorang pengawas, tetapi ia memiliki beberapa sapi miliknya sendiri. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, ia pergi ke rumah Anata Pindika. Dan di sana ia kadang-kadang bertemu Sang Buddha dan mendengarkan khotbah Dhamma. Nanda memohon Sang Buddha untuk berkunjung ke rumahnya, tetapi Sang Buddha tidak dapat segera berkunjung ke rumahnya, berkata bahwa saatnya belum tepat. Setelah beberapa waktu, ketika mengadakan perjalanan dengan para muridnya, Sang Buddha pergi mengunjungi Nanda. Beliau mengetahui bahwa sudah tiba saatnya bagi Nanda untuk menerima ajaran sebagaimana mestinya. Nanda dengan penuh hormat menerima Sang Buddha dan para muridnya. Ia menjamu mereka dengan susu dan olahan susu lainnya
serta pilihan makanan lainnya selama 7 hari. Pada hari terakhir, setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, Nanda mencapai tingkat kesucian Sotapati. Saat Sang Buddha beranjak pergi, hari itu Nanda membawakan mangkuk Sang Buddha, mengikutinya hingga jarak tertentu, memberikan penghormatan, dan pulang kembali ke rumah. Pada saat itu, seorang pemburu yang merupakan musuh lama Nanda memanahnya. Para bhikkhu yang mengikuti Sang Buddha melihat Nanda jatuh terkapar. Mereka melaporkan hal itu kepada Sang Buddha, berkata, "Guru, karena kedatangan guru, Nanda yang telah memberikan banyak persembahan dan menyertai guru pulang, telah dibunuh pada saat ia pulang kembali ke rumahnya." Kepada mereka Sang Buddha menjawab, "Para bhikkhu, apakah saya datang kemari atau tidak? Tidak ada jalan keluar dari kematian baginya. Seperti halnya, pikiran yang diarahkan secara keliru dapat melukai seseorang lebih besar daripada luka yang dapat dilakukan oleh seorang musuh ataupun seorang pencuri." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut, betapa buruknya akibat dari serangan musuh, atau betapa beratnya penderitaan akibat perbuatan dari orang yang membenci. Namun, pikiran yang tidak terkendali akan membuat seseorang lebih sengsara lagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada tadi, kita mengetahui latar belakang dari syair Dhammapada 42, yang mana beliau menyampaikan sehubungan tentang betapa buruknya akibat dari serangan musuh, atau betapa beratnya penderitaan akibat dari perbuatan dari orang yang membenci. Namun, pikiran yang tidak terkendali akan membuat seseorang lebih sengsara lagi. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, hal ini mengingatkan kepada kita, mungkin di dalam kehidupan kita, kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin berjumpa dengan orang-orang yang pernah membenci kita. Di situ Guru Buddha mengingatkan agar jangan sampai pikiran kita terbawa kepada keadaan. Dikatakan bahwasanya pikiran yang tidak terkendali akan mengarah kepada penderitaan, kesengsaraan lebih besar dari yang sebelumnya. Maka di pagi yang baik ini menjadi pengingat kembali, jangan sampai kita salah di dalam mengarahkan perhatian. Karena ketika kita mengarahkan perhatian dengan keliru, maka hal itu akan mengarahkan kita kepada penderitaan. Sesuatu yang tidak kita senangi, jika kita perhatikan terus-menerus, maka akan menimbulkan ketidakbahagiaan. Jika hal itu tidak menyenangkan bagi kita, marilah kita belajar untuk melepaskan. Memang melepaskan kadang itu sulit, tetapi kalau kita tidak mau melepaskan, itu jauh lebih sulit. Pikiran yang diarahkan memang tidak mudah. Tetapi kalau pikiran kita tidak kita arahkan dari sekarang, maka kesusahan akan datang di masa mendatang. Isilah pikiran kita dengan pikiran yang baik. Senantiasa kembangkan kesabaran, cinta kasih, ketenangan, kebijaksanaan ke dalam batin Anda.
Ketika nanti berjumpa dengan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan, tetaplah gunakan dhamma sebagai pelindung, gunakan dhamma sebagai pengingat agar ibu bapak senantiasa sabar, senantiasa diliputi ketenangan, karena pada dasarnya hal baik menjadi kondisi-kondisi yang baik. Inilah yang menjadi renungan di pagi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Semoga di pagi yang baik ini, semoga Anda berbahagia, sehat, sejahtera, tercapai apa yang menjadi harapan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini di dalam kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, semoga mereka pun juga ikut berbahagia. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk pengumuman, nanti malam tidak ada live streaming. Ibu bapak bisa menggunakan rekaman sebelumnya untuk tetap berlatih. Sekian, terima kasih. Sedikit pun.